سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد حضرات المحترمين para alim ulama sesepuh bini sepuh wabil khusus yang kami hormati dan kami tunggu-tunggu fatwa barokah ilmunya beliau Romo Kyai Haji Khazin Mustafid MA dari Surabaya yang alhamdulillah berkenan hadir di Pondok Pesantren Raudhatul Bakriyah pada sore hari ini dan berbagi ilmu. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat mengambil pengetahuan barokah dari beliau pada kesempatan hari ini, karena kesempatan pada sore ini termasuk kesempatan yang langka. Alhamdulillah beliau berkenan hadir dan membuka pengajian tafsir mingguan yang insya Allah nanti pengajian tafsir ini akan berjalan rutin setiap minggu. Dan yang kami hormati para kiai, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri semua yang hadirin, hadirat, para santri semua yang kami muliakan, yang datang ke sini tidak lain mencari ridha Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukurnya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul, bisa ngaji, melangkahkan kaki di Pondok Pesantren Raudhatul Bakriyah dalam rangka mengkaji tafsir, mengkaji Al-Qur'an kitab suci bagi pedoman kita semua. Semoga niat kita, perjalanan kita, kedatangan kita dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dan diterima oleh Allah sehingga menjadi wasilah syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Kedua kalinya salawat salam mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan barokahnya lah semua yang kita rasakan, semua yang kita dapatkan penuh barokah, berlimpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Langsung saja Bapak Ibu, sebenarnya pengajian ini itu sudah lama sekali ingin diadakan, tapi karena baru kali ini bisa dimulai. Alhamdulillah aslinya pengajian ini itu berdasarkan isyarat atau perintah dari Kiai Ja'far dari Brebes. Pada saat saya sowan ke Brebes pada Kiai Ja'far, senior saya dari Universitas Al-Ahqaf memerintahkan saya untuk bikin majelis ngaji dengan masyarakat, entah kitabnya apa saja terserah, yang penting ada ngaji. Beliau juga menyuruh saya untuk mengadakan pengajian keliling aslinya di masjid-masjid, berapapun orangnya, orang 5, orang 4, orang 10, yang penting istiqomah ke masjid-masjid sambil mengenalkan pesantren, gak masalah, yang penting terus ya sedikit-sedikit mulai berjalan. Insya Allah semoga Allah beristiqomah. Pada saat saya sowan dan disuruh beliau untuk mengadakan majelis taklim, saya bilang kepada beliau, saya sudah izin sama Habib Harun Ustaz, cuman belum dapat izin dari beliau untuk mengadakan majelis. Terus kata beliau, coba kamu tanya lagi sama beliau. Setelah itu saya tanya lagi ke Habib Abdullah Harun. Habib Abdullah Harun itu guru saya yang ada di Yaman. Saya tanyakan kepada beliau, ternyata alhamdulillah diizini untuk mengadakan majelis taklim, ngaji kitab bersama masyarakat. Dan saya tanyakan kepada beliau, ngajinya kitab apa, Bib? Kata beliau, terserah. Ente mau ngaji kitab apa aja terserah, yang cocok sama masyarakat, yang cocok penduduk setempat. Tapi sebagai santri kita nggak bisa serta-merta begitu saja, tetap saja saya izin lagi kepada beliau akan mengadakan tafsir. Niatan kami pertama kali mau mengadakan seperti di pondok-pondok pesantren biasanya, ngaji tafsir jalalain, terus dibumbui dengan tafsir-tafsir yang lain. Tapi ternyata, monggo Pak, kemari. Oh,
Ustaz Amir. Ustaz Amir. Niat hati kami ingin mengadakan pengajian tafsir seperti pondok-pondok, yaitu ngaji tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, kitab-kitab salaf. Tapi ternyata Habib Harun berkehendak lain, beliau untuk memberi isyarat untuk membaca kitab tafsir Sya'rawi. Tafsir Sya'rawi, Imam Mutawalli Sya'rawi adalah Imam Mutakhir, Imam kontemporer dari Toronto, dari Mesir. Kitabnya bernama kitab Tafsir Sya'rawi, nama beliau sendiri. Ini tafsir yang mutakhir, metodenya beda dengan kitab-kitab salaf yang biasanya menjelaskan tentang lugho dan lain sebagainya. Tapi ini caranya beda, kitabnya ajib. Karena sekarang pada saat ini kita daerah muko-muko, khususnya Bu Pak, itu kalau Gus sudah bilang bolak-balik, kita di muko-muko sekarang dalam keadaan darurat Wahabi. Kita darurat Wahabi, di mana-mana di kepung Wahabi, pondok-pondok pesantren Wahabi berkembang pesat. Setahun, dua tahun bikin pesantren, bangunannya megah-megah. Pondok-pondok Wahabi setahun, dua tahun bangunannya megah-megah, dananya luar biasa. Karena sekarang orang tua melihat pesantren tidak dilihat kiainya, tidak dilihat basic atau di dalamnya, yang dilihat yang penting bangunannya bagus, kelihatannya menarik ditaruh. Kebanyakan seperti itu sekarang di daerah sini. Tidak peduli di situ NU atau enggak NU, Ahlussunnah atau enggak Ahlussunnah. Yang penting bangunannya bagus, menarik, kelihatannya modern, ditaruh di situ, bangga menerangkan anaknya mondok di sini, harganya mahal, enggak peduli di dalamnya itu Ahlussunnah atau enggak. Padahal itu nanti akan jadi bumerang sendiri ketika pulang, orang tuanya tahlil, anaknya datang bintah-bintahin orang tua. Itu banyak kejadian di sini. Karena tidak selektifnya orang tua sendiri. Nah, di tengah gempuran masyarakat yang sukanya sekarang ngaji tafsir, pertanyaannya tafsir Quran, dalilnya mana, hadisnya mana, maka kami terbentuk untuk mengkaji tafsir, mengkaji Al-Quran lagi. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang pengen mendalami kitab sucinya, pengen menambah pengetahuannya, insya Allah nanti kita bareng-bareng belajar di sini. Karena kitab Mutawalli Sya'rawi ini saya sendiri belum pernah belajar, tapi sama Habib Abdullah Barung disuruh baca itu. Saya sebelum pulang dari Yaman ke sini Bu, pernah bilang sama Habib Barung tentang majelis taklim. Kata beliau, beliau bilang sama saya, takal lam niyabatan ani wal Habib Ali. Kata beliau, kamu bicara di sana sebagai ganti saya sama Habib Ali. Ini ijazah yang sangat besar, kamu tahu gitu, kata beliau. Saya tinggal kopi itu mohon. Jadi saya di sini itu aslinya cuma corong beliau, pengganti beliau, Habib Abdullah Barun dan Habib Ali. Ya saya sendiri ngaku gak bisa ngaji, cuman karena dapat mandat dari beliau, ya apa adanya lah, sebisanya alif bata, ngaji sedikit-sedikit. Semoga ada manfaatnya. Mengenai kitab Mutawalli Sya'rawi ini, luar biasa kitabnya, luar biasa kitabnya. Kitab ini begitu menarik karena berbeda dengan kitab-kitab salaf yang lain, yang mana kitab ini itu begitu benar-benar mendekatkan kita kepada Allah, yaitu setiap ayatnya, setiap itu semuanya langsung dikenalkan kepada Allah. Bagaimana? Langsung kita tidak bertele-tele tentang di mana ini mufradatnya begini begitu, tidak terlalu panjang lebar, tapi gimana lebih mendalami murad atau maksud kitab suci Al-Qur'an dengan metode pemikiran orang yang sekarang, metode pemikiran orang saat ini. Itu kelebihan kitab tafsir Mutawalli Sya'rawi. Dan nanti insya Allah kita ngasih bareng-bareng kepada beliau Rahmu Kiai Khazin Mustafid tentang ilmu tafsir. Beliau adalah Masya Allah da'i kondang, orang alim. Mari kita nanti ngaji bareng-bareng mendengarkan beliau. Semoga dapat ilmu manfaat barokah dalam pembukaan ngaji tafsir ini. Karena terus terang kita
sebagai orang yang telah tinggal lama di desa, mungkin lama tidak mempelajari kitab suci kita secara langsung, ngaji tafsir, mendalami Al-Quran. Saya rasa kita semua yang ada di sini butuh untuk memahami kitab suci kita. Food. Tes, tes. Kita butuh mendalami tafsir, butuh untuk memperdalam keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tafsirnya. Jadi kita butuh untuk apa ya namanya? Memperbarui cinta kita, memperbarui keimanan kita, memperbarui keyakinan kita dengan Al-Qur'an. Sehingga kita baca tidak sekedar baca, tapi kita paham benar-benar. Seakan-akan kalau kita membaca Al-Qur'an memang tahu artinya, paham maksudnya, sehingga bisa menimbulkan keyakinan, menimbulkan pemahaman dan dapat kita jalankan nanti di kehidupan sehari-hari kita. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya habis ini kita ngaji sama beliau Romo Kiai Fauzin Mustafid. Kita semoga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dari beliau. Mari kita dengarkan dengan seksama, kita ambil ilmunya, barokahnya beliau. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.